Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi kita di channel Aina di mana. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengendarai motor kopling. Saya pemula, kalian juga pemula, mari kita sama-sama belajar ya. Untuk kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video dari channel Aina di mana ini. Lokasinya ini ada di Citraland di Kabupaten Banjar ya. Oke guys, yang pertama kita nyalakan dulu motornya. Lihat indikator di situ ya. Tunggu sampai nyalanya itu nggak nyala lagi. Baru kita starter motornya. Koplingnya kita tarik. Oke, pegang koplingnya. Lalu kita masukkan gigi pertama ya. Kita injak ke bawah ini. Nah, itu sekarang sudah masuk gigi pertama. Di indikator itu ada sudah masuk gigi pertama. Oke, sekali lagi kita ulang ya. Oke, yang pertama hidupkan motornya, lihat indikasinya nyalanya itu sampai nggak nyala lagi ya. Terus starter motornya, lalu koplingnya kita tarik sampai habis ya. Lalu kita masukkan gigi pertama ya, injak ke bawah. Nah, sekarang sudah masuk. Sekarang perlahan kita buka gasnya ya. Biasa kita buka perlahan atau kita gas perlahan sambil koplingnya dilepas perlahan sampai motornya itu jalan. Nah, sekarang kalau sudah dalam kondisi motor jalan seperti ini, koplingnya itu sudah bisa dilepas. Oke, sekarang kalau mau berhenti, koplingnya itu harus ditarik lagi ya. Kopling tarik lagi, injak rem. Nah, koplingnya jangan dilepas ya, nanti bisa loncat. Nah, untuk menetralkan giginya itu kita tarik persilangnya itu ke atas sedikit ya, setengah gitu. Nah, seperti itu. Sekarang posisinya sudah pada posisi netral. Sekarang koplingnya sudah bisa dilepas dan kita matikan saja motornya kalau sudah seperti ini. Nah, sekarang kita coba sambil jalan ya. Kita pelan-pelan saja, kita keliling di dalam sini saja dulu. Kita sambil jalan. Oke, pada saat jalan seperti ini, posisi tangan itu kalau bisa jangan selalu memegang kopling ya, atau jangan selalu memegang rem. Jadi posisi tangan itu ada di setang saja ya guys. Oke. Oke, kita putar dulu. Nah. Oke, sekarang sudah jalan. Jadi ingat ya, setiap kali kita mau oper gigi atau mau menaikkan gigi, koplingnya itu harus ditarik atau digunakan ya. Nah, jadi kalau mau menaikkan giginya, kita tarik kopling, atau pada saat kita mau mengurangi kecepatan juga koplingnya kita tarik, atau kita mau melakukan pengereman juga koplingnya kita tarik. Jadi kopling itu akan selalu kita gunakan dalam motor kopling ini ya. Jadi mungkin untuk kalian yang baru pertama kali belajar motor kopling ini ya, kemungkinan besar akan mengalami mati ya. Sama seperti saya dulu juga waktu pertama kali sekali, sering sekali mati. Jadi motornya itu sering loncat. Bahkan waktu saat jalan pun mati juga karena tidak bisa mengontrol kopling sama gasnya gitu. Jadi kemungkinan besar kalau kita pertama kali belajar akan mengalami mati-mati dan mati. Tapi jangan pandang menyerah ya. Kita terus belajar sampai benar-benar bisa. Oke.
Jadi untuk informasi persneling gigi ya, atau menaikkan giginya, jadi untuk memasukkan gigi pertama itu tuasnya ditekan ke bawah, dan untuk gigi kedua sampai keenam itu tuasnya itu ditarik ke atas atau diungkit di ke atas ya. Dan jangan lupa setiap kali kita mau meoper atau menaikkan gigi, kopingnya digunakan. Dan untuk menurunkan persneling gigi itu ditekan ke bawah. Dari misalkan dari gigi 6 itu tekan ke bawah, gigi 5 mau turun ke gigi 5 tekan ke bawah, ke-4 tekan ke bawah, ke-3 tekan ke bawah, ke-2 tekan ke bawah sampai ke gigi pertama. Lalu untuk dari gigi pertama ke netral itu kita naikkan ke atas tuh persnelingnya itu setengah sampai dia posisi netral. Nah guys, jadi kalau bisa, kalau kita mau belajar ini ya, jangan sendirian. Jadi kita minta temennya, orang yang sudah bisa menaiki motor kopling, kakak, teman, saudara, atau siapapun itu ya. Nah sekarang kita ini mau sekalian jalan pulang ya, jadi kita ulang sekali lagi. Motornya itu sudah hidup, indikatornya sudah berhenti menyala, starter motornya. Kita tarik koplingnya, persneling gigi di bawah kita masukkan, tekan ke bawah gigi pertama. Sekarang perlahan kita gas sambil koplingnya kita lepas perlahan sambil motor sampai motornya itu jalan. Oke, sekarang sudah jalan. Masukkan gigi kedua. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, koplingnya sudah bisa kita lepas ya. Oke guys, nah begitu tadi caranya bagaimana mengendarai motor kopling. Jadi saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, saya juga belajar. Jadi intinya saya belajar, kalian belajar, dan semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan untuk kalian yang belum subscribe, apabila kalian suka dengan channel ini, dengan video-video dari channel ini, bisa di subscribe channel ini. Dan terima kasih tentunya ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.